Sementara itu, Abang Johari turut memaklumkan satu projek perumahan baru serta pusat komersial akan dibangunkan di bahagian Betong. Abang Johari juga meluluskan peruntukan berjumlah RM5 juta untuk pembinaan masjid di Betong. Jadi saya ada berkontak dengan Datuk Gerald kerana kita ada jalan baru daripada Seri Aman terus ke Betong. Akan menemui jalan daripada Penbonio ke Betong dan di simpangnya kita akan membangunkan projek perumahan. Jadi saya telah luluskan dengan Dennis Zabi tadi untuk kita mulakan projek perumahan dan juga commercial area di simpang jalan menuju Seri Aman dan jalan Betong. Area ya boleh membekalkan 1,000 lot rumah. Jadi kita siapkan 1,000, kita berfasa-fasa. Datuk Gerald letak also membantu orang Islam situ. Jadi saya tanya tadi apa hal Wabi, masjid kami kecil gila. Jadinya nak mula kita ada masjid baru. Jadi ada shock sikit lah 5 juta supaya jumlah makmumnya 1,000 orang. Bolehlah Gerald. Mudah-mudahan Jok Katara beri banyak rezeki dengan you. Kena niat baik.